Halo, balik lagi guys bersama gue Kev, dan di depan gue udah ada sekarang Toyota Japan Taxi. Yap, ini juga mobil yang baru gue dapet ya, minggu lalu ya. Ini Japan Taxi keluar tahun 2019 juga, gue lupa bulan apa ini. Ini Japan Taxi. Yap, sekarang taksinya udah kayak taksi London Taxi ya, tapi ini Toyota loh. Box sama, ini masih impor Jepang, ada stikernya. Dan di belakang juga sama, masih made in Vietnam. Langsung aja guys, gue buka ya. Yap, ini dia guys. Yap, Japan Taxi. Ini kalau nggak salah pas keluar Toyota Japan Taxi ini dia keluar dua versi ya. Yang satu versi lagi itu yang khusus Olimpiade Jepang untuk tahun 2020 ya, tahun depan ya. Jadi dia tuh di sampingnya itu ada logo Tokyo Olimpiade 2020 gitu. Jadi kayak sponsornya gitu. Jadi untuk menyambut Olimpiade. Tapi ini yang standarnya. Ya standarnya sih kalau gue bilang sih oke ya. Yep, langsung aja ya kita lihat. Yap, dari depan ada logo Toyota. Yap, grillnya juga detail banget ini grillnya. Tapi lampunya masih dicat ya, nggak plastik. Dan di atasnya juga lo bisa lihat ya ada tulisan Japan Taxi. Yap, Japan Taxi. Ini pintunya cukup unik ya, pintunya tuh dibuka. Ini gua nggak tahu nih. Ini bukanya sliding atau bukanya tuh yang dibuka kayak biasa gitu loh. Kayaknya sih dibukanya kayak biasa gitu ya, kayak London Taxi ya. Kalau kayak London Taxi kan keren ya, cukup lumayan keren ya. Yap, itu dia. Samping ada logo di belakang, bisa kita lihat di belakang. Yap, itu dia, di belakang juga ada logo Toyota. Lampunya masih dicat dan pintunya lagi-lagi Tomica, nggak ada yang bisa dibuka. Ayo dong Tomica, masa cuma beberapa mobil doang sih yang bisa dibuka pintunya. Yap, itu dia. Dan langsung aja kita lihat base nya Tomica, copyright Tommy, nomor 27 skala 1:62 2018 Toyota Japan Taxi made in Vietnam. Ini biasanya cukup oke, walaupun mobil yang baru dia cukup oke, masih ada cetak-cetakannya lah ya mesin. Dan untuk pelek standar pelek Tomica banget. Suspensi ada, pasti ada. Yap, itulah dia Toyota Japan Taxi. Thank you guys for watching, dan jangan lupa subscribe, dan thank you.